Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1, pelajaran 5, cinta Nabi dan Rasul. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita membaca doa. Istidah dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Aku sekalian, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah teladan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan iblis dan malaikat. Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya atau nur. Sedangkan iblis itu diciptakan oleh Allah dari api atau nar. Kemudian Allah menciptakan manusia atau Adam itu dari tanah liat. Nabi Adam diberi keistimewaan oleh Allah pengetahuan tentang alam semesta yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, Allah menjadikan Nabi Adam dan manusia itu sebagai khalifah atau pemimpin di dunia ini. Karena keistimewaannya, Allah memerintahkan semua makhluk, malaikat dan jin dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ternyata malaikat bersujud, iblis membangkang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam seraya berkata, "Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah." Itulah jawaban dari iblis. Kemudian Allah murka, Allah marah dan mengutuk iblis dan diusir dari surga. Iblis tadi diusir dari surga oleh Allah karena sombong dan membangkang terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Adam merasa kesepian karena sendirian. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Kemudian Allah menikahkan Nabi Adam dan Hawa dan mereka hidup berbahagia di surga beserta dengan kemewahannya. Allah memperbolehkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di surga kecuali satu, yaitu buah khuldi. Jadi Allah melarang Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk mendekati apalagi memakan buah khuldi. Semua yang ada di surga itu boleh dimakan, boleh dinikmati kecuali satu tadi, yaitu buah khuldi. Bertahun-tahun lamanya Adam dan Hawa patuh terhadap perintah Allah dan hidup berbahagia di surga. Akan tetapi iblis tidak henti-hentinya untuk menipu Nabi Adam dan istrinya. Suatu ketika iblis berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, makanlah buah ini, engkau akan kekal di dalamnya." Akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa tergoda dan memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Mengetahui hal ini, Allah sangat marah sekali. Kemudian mengusir Nabi Adam dan Ibu Hawa dan menghukumnya diturunkan ke bumi. Itulah awal mula kehidupan manusia yang ada di bumi. Allah menurunkan Nabi Adam
dan Hawa di bumi ini di tempat yang berbeda. Mereka saling mencari siang dan malam selama 40 tahun. Setelah 40 tahun, mereka akhirnya dapat bertemu di tempat yang bernama Jabal Rohma atau di Bukit Arafah. Setelah diusir dari surga, Nabi Adam dan Hawa sangat menyesal sekali dan mereka bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa dengan doanya yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khosirin. Sebagai manusia pertama sekaligus khalifah atau pemimpin di bumi, Allah juga menyuruh Nabi Adam untuk menjadi rasul, untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada istrinya dan keturunan-keturunannya. Adam dan Hawa melahirkan anak cucu sampai 40 anak. Mereka berketurunan sampai sekarang menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku yang ada di dunia ini. Nah, anak-anakku sekalian, dari kisah Nabi Adam tersebut dapat kita ambil teladan atau contoh sebagai berikut. Yang pertama adalah Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama. Yang kedua, Nabi Adam itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Adam bertobat ketika beliau melakukan kesalahan. Jadi anak-anak, kalau kita melakukan kesalahan, maka kita harus segera meminta maaf. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.